Freaky Baby. Manajer juara kelas ringan UFC, Islam Makhachev, Rizvan Magomedov berbicara tentang tanggal pertarungan berikutnya dan kemungkinan lawan petarung asal Rusia itu. Makhachev menargetkan untuk bisa tampil satu kali lagi sebelum masuk bulan Ramadan tahun depan. Hal ini menguatkan bahwa Islam Makhachev kemungkinan akan bertarung sebelum pertengahan bulan Maret nanti. Rizvan Magomedov, yang merupakan manajer Makhachev, menargetkan tanggal 9 Maret sebagai tanggal yang cocok untuk pertarungan Islam Makhachev tahun depan. "Kami menargetkan 9 Maret, tapi untuk saat ini, kami menunggu untuk melihat apakah UFC akan setuju dengan salah satu pesaing. Jika tidak berhasil, maka akan ada penjadwalan lainnya. Tampaknya UFC punya rencana lain untuk Edwards, tapi jika dia berhasil pulih dan mereka mengeluarkannya, kami siap. Tetapi jika bukan dia, maka Oliveira atau Gaethje akan lebih menarik bagi saya untuk bertarung melawan Gaethje," kata Rizvan. 9 Maret adalah tanggal yang masuk akal bagi Makhachev jika ingin bertarung sebelum masuk bulan Ramadan. Ramadan tahun 2024 akan dimulai pada 12 Maret nanti. Artinya, 3 hari sebelum Ramadan Makhachev akan bertarung melawan Leon Edwards atau Oliveira atau Gaethje.